Beberapa pekan terakhir, titik-titik api mulai terpantau satelit. Bahkan diketahui titik api dikarenakan terjadinya kebakaran lahan dan hutan atau karhutla. Salah satunya di wilayah Kecamatan Pulau Derawan. Mendapat informasi keberadaan titik api, jajaran Polsek Pulau Derawan pun langsung melakukan pengecekan ke TKP. Kapolsek Pulau Derawan AKP Koko Jumarko mengatakan, selain dari satelit dan tim karhutla, informasi karhutla juga kerap didapat pihaknya dari masyarakat. Namun saat dilakukan pengecekan, polisi tidak menemukan siapa pelaku pembakaran lahan tersebut. Dari kebakaran hutan yang ditinjau saat ini, polisi pun tidak mengetahui dari mana asal usul api. Pasalnya, warga yang memiliki pondok di sekitar lahan yang terbakar juga tidak mengetahuinya. Lahan yang terbakar diperkirakannya mencapai 3 hektar. Kedepannya, pihak kepolisian juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan pembakaran. Selain itu, diharapkan masyarakat menyiapkan penyemprot air gendong untuk langkah cepat memadamkan api sebelum membesar. Kemarin sore. Kemarin sore, Pak. Kemarin sore, sekitar jam 2. Jam 2 sore sampai sekarang tadi api sudah habis. Mereka tidak tahu dari mana, tahunnya di tengah sudah besar. Jadi mereka langsung datang ke sini kemarin. Jadi neraka berkuat, neraka badit, dan air turunin. Nahan nalik galrak kamu. Mas nangis, tak arah samlek nangis. Ini di bab nangis di luar, tapi mbak nangisnya ya kamu. Dedi Warseto, Benus TV, melaporkan.